Lebaran sebentar lagi. Hayo, udah pada beli baju lebaran belum? Nah, biasanya itu memang salah satu tradisi yang umat muslim lakukan menjelang lebaran, pada beli baju baru. Nah, tapi udah pada tahu belum ya kira-kira tren tahun ini apa? Bingung nggak sih modelnya apa? Mau beli warnanya apa? Nah, daripada bingung-bingung, mending kita jalan-jalan, kita lihat yang lagi hits tahun ini tuh baju muslimnya kayak apa sih? Yes, untuk berburu baju muslimah terkini, destinasi saya udah pasti nih, Tanah Abang, Jakarta. Di sini banyak pilihannya. Kalau tahun lalu baju model kaftan mendominasi, tahun ini yang lagi hits baju model gamis, busana, terusan yang tertutup. Untuk warnanya didominasi nuansa pastel dan monokrom. Nah, yang pertama nih, gamis sakura. Sesuai namanya, motif bunga-bunga cantik menghiasi busana gamis ini. Berbagai macam warna dengan ragam hiasan, gamis sakura dibanderol Rp150.000 per potongnya. Nah, gamis jenis ini cerah banget juga warnanya, terus bunga-bunga, ada banyak jenis bunga-bunga. Dan ini bahannya itu agak tipis, jadi nggak terlalu panas dan enak aja dipakai fit sama badan. Ini beda lagi, gamis kibota yang memiliki aksen simple namun elegan. Terusan ini harganya Rp200.000, tinggal pilih warna sesuai selera. Nah, sekarang mau cobain yang ini. Nah, kalau gamis jenis kibota ini modelnya macam-macam, warnanya juga macam-macam. Tapi nih ya, kalau saya cobain, ini tuh bahannya agak tebal juga, ini tuh bentuknya A-line gitu, jadi agak besar, sehingga nggak membentuk badan kita. Model tadi, tahun ini gamis abaya Turki masih ngehits. Ciri khasnya berwarna gelap dengan bordir emas yang mengkilap. Nah, identik dengan warna hitam dan biasanya gamis jenis ini itu ada pernak-pernik yang berkilauan nih kayak gini. Terus juga modelnya macam-macam. Kalau yang saya dapat ini ada kapucongnya, jadinya bisa lebih praktis juga. Tertarik membeli? Jangan sampai kehabisan loh. Karena sejak awal Ramadan, penjualan di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini terus meningkat. Tanah Abang tuh menjelang hari lebaran memang padat ya. Soalnya bukan warga Jakarta aja, warga dari seluruh Indonesia datangnya ke Jakarta. Nah, peningkatan, jadi cari uangnya memang 3 bulan ini. Iya, makasih Mbak. Beli 3 jenis gamis ini harganya total cuma sekitar 500 ribuan. Dan biasanya kan kalau mau lebaran, warna maupun model suka samaan nih sama anggota keluarga lainnya. Jadi cepetan pilih mau yang mana dan tentuin modelnya yang kayak mana, yang kece dan juga yang ciamik. Anjana Demira, Anand Suryana melaporkan untuk NET.